Kementerian Pengangkutan meluluskan lesen perubahan sementara LPS kepada 119 syarikat bas bagi menampung permintaan pengguna sempena tahun baru Cina ini. Kesemua syarikat menyediakan tambahan 267 bas untuk tempoh 10 hari sahaja. Kami juga telah meluluskan lesen perubahan sementara LPS kepada pengendali-pengendali ini khususnya dari 1 hingga 10 Februari. So saya rasa kita harap ia mencukupi, tetapi seperti biasa memang musim perayaan ini permintaan sangat tinggi dalam semua mod, sama ada kapal terbang, kereta api, bas dan sebagainya, semua ada permintaan yang tinggi. Kita memanglah meminta supaya pengguna-pengguna merancang perjalanan mereka lebih awal. Anthony Luke melakukan tinjauan persiapan terminal bersepadu selatan menghadapi musim perayaan Tahun Baru Cina. Mengulas mengenai tambang bas ekspres, Anthony berkata syarikat bas hanya dibenarkan mengenakan surcas sebanyak 10% untuk tempoh 1 hingga 10 Februari. Caj tambahan itu bukan baru kerana ia telah lama dilaksanakan khususnya pada musim perayaan Tahun Baru Cina dan Hari Raya. Caj itu adalah bagi menampung kos yang ditanggung syarikat bas untuk menambah jumlah perjalanan serta membayar gaji pemandu bagi memberi perkhidmatan tambahan pada musim perayaan.